makin sedih. Ivan Gunawan kaget melihat Ayu Ting Ting lakukan ini untuknya. Ayu Ting Ting rela lakukan ini demi Ivan Gunawan. Biduan wanita tersohor asal kota Depok, Ayu Ting Ting kembali memamerkan warna rambut pirangnya di jejaring sosial media Instagram. Dalam akunnya tersebut, pelantun lagu Geboy Mujair ini menggabungkan 9 foto yang sama, namun dengan pose yang berbeda. Pedangdut kelahiran tanggal 20 Juni tahun 1992 itu juga menambahkan status berbahasa Inggris. Tulisan kata-kata tersebut memiliki arti jika Ayu merubah penampilan rambutnya dengan warna yang sempat ia gunakan. Pirang again, tulis Ayu Ting Ting dengan menggunakan ikon emot kiss dan kecupan sayang. Sementara unggahan foto putri sulung dari pasangan Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu, seperti mempunyai keterkaitan dengan potret Ayu yang diunggah oleh desainer berbadan tambun Ivan Gunawan. Janda beranak satu ini nampak menambahkan tanda pagar dalam captionnya. Tertulis tagar Ivan Gunawan tagar love life. Memang Ayu sengaja mewarnai rambutnya untuk lelaki tersebut. Sebelumnya pria yang akrab disapa Igun ini membagikan potret Ayu Ting Ting dalam akun Instagram pribadinya. Menggunakan bahasa yang sama, Ivan menjelaskan jika warna rambut pirang pedangdut itu adalah kesan pertama saat bertemu. I remember when the first time I falling in love with you, it was the best thing that has ever happened to me few years ago, kata Ivan Gunawan dalam status postingan Instagramnya. Dari kedua postingan kedua artis yang juga merupakan pembawa acara di stasiun televisi swasta di kawasan Jalan Kapten Tendean itu, menjadi sebuah teka-teki baru dalam kisah percintaan antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Pasalnya, perancang busana kondang itu juga sempat berniat akan melamar biduanita bernama lahir Ayu Rosmalina itu. Diterima atau tidak, hal tersebut masih belum terjawab dari mulut keduanya.